Okay, cerita pasal Brock Lesnar di UFC ni, dia adalah fighter yang paling exciting yang UFC pernah sign. Okay, sebab Brock Lesnar adalah former NCAA Division 1 champion dalam sukan amateur wrestling, dan juga Brock Lesnar adalah former WWE superstar. So, waktu dia sign dengan UFC, ramai yang 50-50 lah sama ada Brock Lesnar akan sukses ataupun tidak di UFC. Satu sebab waktu dia masuk UFC tu, dia apa orang kata dah tinggal lama sukan amateur wrestling. So adakah skill amateur wrestling dia on point lagi dikala umur dia 30-an kan, ataupun amateur wrestling skill dia dah berkarat? Ramai yang tertanya-tanya lah. Okay, so match debut Brock Lesnar di UFC, Brock Lesnar kalah dengan Frank Mir. Okay, Frank Mir ni submission specialist so waktu match tu Brock Lesnar kena sawak kaki dia dan kena leg lock ataupun heel lock kalau tak silap lah. Itu merupakan kekalahan first Brock Lesnar dekat UFC. Agak mengecewakan, akan tetapi Brock Lesnar dia bounce back daripada kekalahan tu. Dia menang lawan Heath Herring. Lawan Heath Herring ni boleh terselah lah, orang kata boleh nampak dia punya athleticism. Brock Lesnar punya athleticism jarang heavyweight fighter yang badan besar yang boleh laju, yang bergerak laju. Brock Lesnar heavyweight fighter yang besar tapi dia boleh laju. Dia selamba sondol Heath Herring dan dominate Heath Herring on the ground dengan menggunakan wrestling skill dia lah. Kemudian ini yang kontroversi ni. Selepas satu kemenangan, Brock Lesnar dikurniakan title match oleh UFC Heavyweight Championship. So ini agak kontroversi, satu sebab dia baru satu kemenangan dalam UFC tapi dapat title match terus. Okay, kemudian dia berjaya jugalah defend championship dua kali. Okay, yang pertama dia defend title against Frank Mir. Okay, Frank Mir ni ini adalah rematch. Kalau sebelum ni dia kalah, kali ni dia menang di UFC 100 dan waktu ni memang Brock Lesnar memang savage gila. Okay, brutal gila. Dia menggunakan wrestling untuk dominate Frank Mir, and then dia ground and pound dia bagi punching dekat Frank Mir ni, memang sampai unconscious Frank Mir ni. Kemudian dia defend lagi dengan Shane Carwin. Waktu ni dia hampir kalah tapi dia manage untuk buat comeback, and then dia buat submission move menggunakan arm triangle choke kalau tak silap, dan dia menang lagi sekali. Dan kemudian berlakulah kejatuhan Brock Lesnar. Okay, lawan Cain Velasquez ni, satu memang tak boleh buat apa sebab Cain Velasquez ni former amateur wrestler juga, and then Cain Velasquez juga memang cardio dia memang power tip top, memang tak reti rasa penat lah. Dan waktu tu Brock Lesnar terciduk sebab tak boleh nak keep up the pace yang Velasquez bawa, dan akhirnya kena TKO and then setahun kemudian Brock Lesnar kembali lagi, kali ni lawan Alistair Overeem. Kali ni teruk juga Brock Lesnar kena, sebab Brock Lesnar kena brutally TKO'd by Alistair Overeem dekat bahagian perut. Waktu ni memang Brock Lesnar pun tak boleh buat apa dan Brock Lesnar terpaksa retired satu sebab ada injury dekat bahagian perut dia, so terpaksa dia retired 2011 tu adalah tahun terakhir Brock Lesnar di UFC. Tapi tahun 2016 Brock Lesnar ada buat kemunculan khas di UFC 200. UFC 200 tu memang special, satu sebab itu adalah UFC pay-per-view yang ke-200, dan waktu tu dia lawan Mark Hunt dan Brock Lesnar menang via decision. Akan tetapi Brock Lesnar, kemenangan Brock Lesnar itu ditarik balik, salah satunya sebab Brock Lesnar gagal drug test. Okay. Dan juga Brock Lesnar pernah menjadi the biggest draw in UFC history. Boleh kata kebanyakan UFC pay-per-view yang Brock Lesnar lawan memang dapat pay-per-view buys yang sangat tinggi lah. Tapi sekarang bukan Brock Lesnar lagi, sekarang Conor McGregor. Brock Lesnar mungkin nombor 2 lah dengan mungkin Jorge Masvidal, but still Brock Lesnar merupakan one of the biggest UFC superstar lah dalam sejarah UFC.